Hadirin yang berbahagia, sampailah kita pada acara pengumuman pemenang Adam Malik Award tahun 2018. Peran media massa menjadi sangat penting dan strategis dalam mewartakan diplomasi dan politik luar negeri Indonesia. Media massa selama ini telah menjadi mitra strategis Kementerian Luar Negeri. Capaian prioritas politik luar negeri dan diplomasi pun terberitakan dengan baik. Semua ini sebagai buah hasil kemitraan yang terjalin antara Kementerian Luar Negeri dan media massa. Sebagai bentuk apresiasi kepada pers dan media, Kementerian Luar Negeri kembali menghadirkan penghargaan Adam Malik, yaitu penghargaan kepada media massa nasional yang telah berkontribusi dalam mengkomunikasikan kebijakan pemerintah di bidang diplomasi dan politik luar negeri Indonesia. Penghargaan Adam Malik diberikan dengan kriteria penilaian informasi yang disajikan secara faktual dan berimbang. Penilaiannya ditetapkan berdasarkan pemantauan berita oleh Direktorat Informasi dan Media serta pihak ketiga yang independen. Nama penghargaan Adam Malik diambil dari nama Menteri Luar Negeri Indonesia tahun 1966 hingga 1977, yaitu Bapak Adam Malik yang juga seorang jurnalis dan pernah meraih berbagai penghargaan di bidang jurnalistik. Penghargaan Adam Malik diberikan untuk 5 kategori pemenang, yaitu media cetak terbaik, media online terbaik, media televisi terbaik, media radio terbaik, kategori jurnalis terbaik. Secara khusus untuk kategori jurnalis terbaik, mengingat media cetak dan media online merupakan media yang semakin penting sebagai sumber informasi, tahun ini diberikan 2 kategori jurnalis terbaik, yaitu jurnalis terbaik media cetak dan jurnalis terbaik media online. Siapa peraih penghargaan tahun ini? Kami mohon berkenan Direktur Jenderal Informasi dan Diplomasi Publik Bapak Cecep Herawan untuk membacakan pemenang. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Ibu Menteri Luar Negeri, Ibu Bapak hadirin yang kami muliakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Seizin Ibu Menteri Luar Negeri, perkenankan kami menyampaikan para pemenang penghargaan Adam Malik tahun 2018, yaitu 1. Untuk kategori media cetak terbaik diberikan kepada Harian Kompas. 2. Untuk kategori media massa online terbaik diberikan kepada detik.com. 3. Untuk kategori media televisi terbaik diberikan kepada Metro TV. 4. Untuk kategori media radio terbaik diberikan kepada Radio El Cinta. 5. Untuk kategori jurnalis media cetak terbaik diberikan kepada Josi Susilo Hardianto dari Harian Kompas. 6. Untuk kategori jurnalis media massa online terbaik diberikan kepada Aditya Eko Sigit Wicaksono dari antaranews.com. Kami ucapkan selamat kepada para penerima Adam Malik Award 2018. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. We would also kindly invite the Minister for Foreign Affairs to present the award to the winners of the Adam Malik Awards 2018. We also like to invite the Vice Minister for Foreign Affairs,
the Director General for Information and Public Diplomacy, and representative from Mr. Adam Malik's family to join the minister on the stage. For the best print media goes to Kompas. The best online media goes to Detik.com. The best TV station goes to Metro TV. The best radio station goes to El Cinta Radio. The best print journalism